Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oleh seorang sahri, hati setenang. Tidak dilaksanakan dan tak untuk melaksanakan.
Beriman adalah pilihan bagi seorang manusia. Ketiga, ketiga percayaan dia kepada satu yang maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi sejak zaman dulu orang mencari Tuhan, orang yang menemukan Tuhan dengan caranya masing-masing. Karena manusia dengan keterbatasan jadi lambat percayaan. Oleh karena berita ini adalah bukan kepada manusia tapi kepada orang yang beriman. Satu prosesi ritualitas yang menuju kepada takwa. Orang yang takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah sampaikan bahwa Allah akan menurunkan keberkahan dari langit ke bumi. Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, akan turunkan keberkahan dari langit. Keberkahan merupakan sesuatu yang dicari oleh manusia dalam rangka mendapatkan ketaatan. Dan ini sebenarnya bahwa Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuhkan Allah. Kita yang butuhkan, tapi Allah yang maha kasih sayang. Kita diciptakan dengan berbagai kelebihan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, berkenanlah pada kesempatan ini kita baru mengulang dan berkontemplasi sejauh mana ada di mana kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallillahi ta'ala. Manusia bertakwa dan manusia gemar bersama. Ketika dia punya harta, lalu sedekahkan sebagai hartanya. Ketika dia punya tenaga, lalu dia sedekahkan tenaganya. Ketika dia punya waktu, dia sedekahkan waktu untuk kebaikan. Ketika dia bekerja, kerja itu adalah ibadah. Ketika dia mencari makan, apa itu adalah ibadah. Dan tentu sedekah amal kebaikan bagi umat, bagi keluarga. Tidak kadang tidak terampau beli, kadang tidak terampau, tidak mau dan tidak peduli untuk hal-hal yang tidak efisien, untuk hal-hal yang komersial, konsumtif kita bersaing tapi untuk sedekah kita tidak besar. Sedekah bagi orang yang tidak mampu dan tidak punya apa-apa cukup dengan tersenyum. Bagaimana seorang sahabat Rasul menanyakan, ya Rasul, bagi saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa bersedekah. Rasulullah berujar, tersenyumlah, karena senyum juga adalah sedekah. Yang berikutnya adalah bahwa kadang-kadang harta uangnya banyak tidak cukup memberikan kita ketenangan batin. Kita gelisah, kita was-was. Bahkan kekenaian hanya cukup untuk sarana ibadah salat. Berani membeli dengan harga 3,5 juta, karena dibuat oleh seorang sahri artis terkenal. Dalam waktu seminggu sudah habis berdua sebanyak 5,000 uang pernah. Dan seorang biduan tadi menghasilkan dalam sebuah 7,5 miliar. Sementara saudara-saudara kita terseap-seap untuk mencari sejual nasi, terseap-seap untuk dari pagi sampai malam bekerja keras membanding tulang. Tapi dari pihak ada orang cukup gampang tahu pilihan berjaya. Dan yang mengharapkan kita fenomena sosial yang ada sekarang, orang berani membeli dengan harga yang mahal untuk sebuah kebutuhan. Berikutnya adalah ciri orang takwa, menahan amarah. Manusia sekarang psikologis memang memiliki amarah.
Tapi tentunya awal ini tidak tepat bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita sadar, kita lihat saja di rumah kita. Belum saja puasa lebih dari 10 hari, kita sudah marah dengan istri kita. Istri kita juga sudah marah dengan suami. Ibu-ibu marah dengan suaminya karena belum dapat uang lebaran. Bahkan yang menentukan pilihan apakah kelompok tua atau orang tua, kita juga bersilap sekaitan. Sehingga 10 hari terakhir yang sudah dijanjikan oleh Allah itu binaan marah, mungkin bisa saja kita dapatkan. Jadi oleh itu kita introspeksi pada kesempatan ini. Yang ketiga adalah memaafkan. Allah tidak memaafkan kesalahan orang lain kecuali orang lain memaafkan. Allah sendiri maha pengampun, maha pemaaf. Terkadang kita manusia beribadah terlalu egois, dendam, kesumat dan lain sebagainya, dan kita tidak mau memaafkan saudara kita. Inilah hal yang perlu luruskan, kita perlu luruskan. Oleh karena itu, janganlah kita memantik ujaran-ujaran kebencian, teknologi yang kita gunakan, HP dan sebagainya, untuk kemaslahatan, bukan untuk kemungkaran. Jangan gunakan sebagai ajang dendam, lalu juga memaki satu sama lain. Kita didik kita, cari makan buat kita dari kecil, dari dalam kandungan sampai yang sangat besar sehingga kita bisa berdiri sendiri. Seringkali kita lupa, seringkali kita tinggalkan, kita lupakan, kita tinggalkan atas jasa-jasa dan kebahagiaan dan orang tua mana yang tega melihat anak dalam kesukaan. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya menjadi orang yang baik? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya berhasil? Oleh karena itu sambung silaturahmi dengan orang tua kita, temui mereka, datangi mereka, dan orang tua tidak membutuhkan apa-apa dari kita, cuma dengan cara dan perkataan yang baik. Oleh karena itu pada momentum hari ini di kesempatan ini untuk introspeksi dan kita datang ke orang kita dan kita ingat asal pun ketika sudah meninggal kita doakan setiap orang para surga dua orang tua kita tergantung anak-anak yang soleh-soleh. Ridho Allah juga ridho kedua. Jadi dalam hal ini saya berharap nasihat dan kita paling tidak dari tahun ke tahun ada peningkatan kita, ibadah kita, dan kita istiqomah pas karena banyak orang baik yang menangis ketika ditinggal bila sudah Ramadan dan kita dipanjang umurnya sehingga kita akan dapat di Ramadan berikutnya. Jadi oleh karena itu saat kita bermuhasabah menilai apakah puasa kita, apakah puasa kita memang berproses jika kita menjadi orang yang takut. Barakallahu fi barakallahu fi wa lakum fil Qur'an ya Rabbi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri hakiki wa taqabbalni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Allah Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-'azhim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, wa la inna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wah wa qadir 'ala hajat. Ya Allah, jika hari ini di antara kami ada yang sakit, mohon disembuhkan karena Engkau Maha Penyembuh. Ya Allah, jika hari ini ada yang menghadapi kesulitan, maka mudahkanlah urusannya, ya Allah, karena Engkau Maha Pemberi dan Maha Memberikan kemudahan. Ya Allah, jika hari ini masih ada benih-benih perpecahan, satukanlah di antara kami, ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada rasa sakit hati, sombong, dengki dan dusta, maka sucikanlah hati-hati kami, ya Allah, karena Engkau Maha Suci. Ya Allah, jika hari ini ada yang tersakiti dan terzalimi, bukalah itu hatinya agar mau memaafkan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyyatil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa bagi yajukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar wa lillah.